Memanggang biji kopi secara manual adalah sebuah tantangan yang sulit, baik secara fisik maupun mental, dan memerlukan semangat yang kuat untuk mewujudkannya. Seluruh proses pemanggangan, termasuk persiapan membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Anda dapat memanggang biji kopi sebanyak 500 gram atau sesuai kapasitas alat pemanggangan yang Anda miliki pada setiap prosesnya. Sebelum memanggang biji kopi, drum pemanggang perlu dipanaskan terlebih dahulu beberapa menit atau sampai panas drum pemanggang berada pada suhu di atas 190 derajat Celcius atau 374 derajat Fahrenheit. Setelah biji kopi dimasukkan ke dalam drum, sang pemanggang atau roaster memutar drum pemanggang dengan kecepatan konstan, terus-menerus tanpa terhenti. Membutuhkan beberapa menit untuk sampai pada tahap first crack. Selama proses pemanggangan ini, roaster harus selalu mengecek aroma dan warna biji kopi. Proses pemanggangan berakhir di antara retakan pertama atau first crack dan second crack biji kopi. Setelah proses pemanggangan selesai, biji kopi masih dalam keadaan panas. Oleh karena itu, biji kopi hasil pemanggangan perlu segera didinginkan untuk menghentikan proses pemanggangan sepenuhnya. Saat biji kopi sunrise sudah tidak panas lagi, proses pemilihan bisa dimulai. Biji kopi hasil pemanggangan yang rusak atau terlalu gosong perlu dipilih dan disisihkan.